Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Zul Zahri pada channel Zul Zahri. Seorang adik ni bertanya saya kan pasal macam mana nak buat blog. So saya akan cerita sedikit pengalaman. Sekarang lah masih ada lagi blog-blog saya seperti zulzahrizi.com, ligakampung.com. Menjadi blogger itu satu benda yang seronok. Jawapan saya, seronok lah kalau anda mempunyai minat terhadap bidang penulisan, nak berkongsi apa-apa saja. Tapi adakah jadi blogger ini boleh menyebabkan kita kaya, berjaya? Itu pun ada yang berjaya, ada yang menjadikan kerjaya tetap. Tapi saya tak berjaya lah kan. Permulaan kita tengok dulu step untuk jadi blogger. Kita tengok dalam website lah kan. Okey, kita tengok website Hello Kerja. Ni tak silap saya, Malaysia punya, Malaysia kot. Dia tulis oleh Aiman. Ini tajuk dia, panduan untuk bermula menjadi seorang blogger. Nombor satu, ni biasalah. Tak kisah YouTube pun sama kot. Tentukan niche. Kita kena tahu apa niche yang kita nak buat. Kalau saya tak ada khusus, saya lebih kepada macam diary. Ini tentukan niche kalau nak berjaya lah. Tapi terpulang kepada masing-masing lah. Sebab blog ni ada orang nak jadikan sebagai diary, ada orang nak jadikan sebagai pendapatan. Kalau nak jadikan sebagai pendapatan, memang kena ada niche yang tertentu. Okay, nombor 2, dapatkan domain. Apa itu domain ? Domain ni kalau nak senang lah, yang ada .com tu, .net, .dot, yang ada .dot kat belakang tu lah. Benda ni kena beli . Tapi kalau anda baru nak bermula, eloklah pergi ke blogger.com cari yang percuma dululah. Nombor 3, bina blog melalui platform Blogspot atau WordPress. Apa benda ni? Ini adalah dia punya macam software lah untuk anda mudah. Anda boleh guna blogger.com atau wordpress.com, itu yang percuma . Kalau dah hebat sikit, barulah pakai yang berbayar, ada hosting sendiri. Itu complicated lah. Nanti ni boleh baca, saya cadang anda boleh baca Hello Kerja . Ya, anda sudah boleh mula menulis, dah ada semua tu, anda dah daftar, barulah anda boleh menulis kat kutas dulu pun boleh, ataupun terus saja dekat kita punya platform tu. Saya biasa akan tulis terus di platform yang dituliskan oleh Hello Kerja. Saya tambah sikit lah, lepas kita dah buat artikel tadi, kita publish lah. Anda akan dikeluarkan dekat laman web. Beberapa step yang agak teknikal perlu promosikan blog, lebih kurang macam YouTube. Yang itu mungkin kita akan bincang di masa hadapan. Okay, saya rasa cukup sekat ini, simple . Saya nak bagi pengenalan bagaimana nak jadi blogger. Cukup sekat ini, macam biasa, yang belum subscribe boleh like, share dan komen video ini. Saya Zul Zahrizi.